kamu nggak usah terlalu mepet-mepet, maksudnya udah gini aja nggak apa-apa malah. Kalau yang itunya seperti masih belum. Aku hari ini nggak mau deket. Nggak, tapi udah harus disiapin. Hah? Udah sampai di depan. Oke, okay, berarti kita turun. Oh, oh, wi, kok sinyalnya web? Kok udah belum? Kamu pakai yang itu tadi, yang tadi itu. Cucu kontol ya. Orang tua. Ini ada helm, dia ada di situ, nggak apa-apa. Nama saya Yuli Riswati. Saya berasal dari Jember, Jawa Timur. Saya bekerja di Hong Kong kurang lebih 10 tahun. Are you okay? Kamu tahu kenapa kerja harus ini? Karena kalau bahasnya mesti yang foto atau yang kamera itu dia bisa jatuh kayak gitu. Kamu paham nggak? Sát nó tôi vào thì kẹn ta ha. Dù có là mình thấy có sự sạch mình cảm thấy. Lấy tôi gì hết đúng chứ à, lấy hệ chán chán mắt à. Tôi chỉ là chỉ một cái này mà là cho cái. Thôi lần thôi gì cả chị cả. Thôi làm anh rồi à. Chị Lì. Không có gì. Bà bè ở đây thấy á, tính ra giờ có chị thường này, có tờ à. Không phải tâm xăm ngộ, phải tâm xăm có bổ hiếm. Có ý kiến, giáo sĩ, phải dù chút chín ngắm giống hồ tí chì kìa. Nhưng mà phải thích cái sách không phải cầm hồ cầm. Nó ok là. Ok, phải không phải. Không phải. Tại thì ok là. Ô, gì cả, dù cháu à. Ờ, hả là yêu phá xì hả? Như người yêu phá xì, có thể tập phá xì à? Di sini aku lepas ya, di Kamchung, aku kira ya aku di Wosha. Kau itu pun ham, aku itu ham. Aku sendiri tu ada siapa yang, aku sendiri tu ada cimui atau kim tai, aku tak yuk kau di bayan kamu, lah aku tu di jipsam. Di chiều cho xe tim phun cam giang tuổi san hàng hồi cung nhồn hãy có tôi cho hoàn tương cha tim trung sinh văn ok chính cho chân say sam mạ tê cho tê chui quan giờ yêu thông sam giờ yêu mạ yê cam giờ chuẩn bị xịt màn chân thời gian này hổ khoai cam giang ấy vì 日日係搞，但係我都想咧係雞背雙邊同埋雞屎咧買衣買腿。但係有次我見到都要都好驚啊！我喺人哋都係買牛肉咁樣咧。
libur saya kan satu minggu satu kali. Saya memanfaatkan hari libur itu untuk banyak aktivitas. Jadi kayak untuk terutama untuk mencari berita buat sebuah koran berbahasa Indonesia di Hong Kong. Bentar. Cek Mbak, tak pernah. Di sini kita semuanya kan orang Jawa, Kristen kayak gitu. Jadi apa kayak duduk manis di depan laptop buat nulis. Jadi saya menulis berita, menulis cerita, menulis cerpen dan menulis puisi itu semuanya dengan HP. Menulis bagi saya sebenarnya adalah proses self healing, menyembuhkan diri saya sendiri. Untuk mengatakan apa yang tidak bisa saya katakan kepada orang lain, untuk menceritakan apa yang nggak bisa saya ceritakan kepada orang lain. Pada tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden. Pemilihan tersebut juga diadakan di Hong Kong. Menjelang pemilihan presiden, komunitas pekerja migran Indonesia di Hong Kong dengan sengit memperdebatkan pilihan mereka di media sosial. Perdebatan tersebut dipicu oleh banyaknya berita bohong dan opini yang menjadi viral. I won't hug you. Keren. Yang nelpon saya kayak semacam ditanya majikan, tahu ini enggak, kan soalnya sekarang juga mudah disesing kan. Mengatakan gitu ya. Kepada Bus Tommy bahwa berpolitik itu tidak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika kemudian terjadi penyebaran berita bohong seperti gambar, foto, tulisan-tulisan, dan lain sebagainya. Teman-teman tuh mudah untuk mengakses tulisan dan berita, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara mana opini, mana berita, dan mana informasi. Jadi saya dan bersama teman-teman saya mendirikan platform berita untuk orang Indonesia yang bernama Migran Post. Migran Post dibentuk pada Hari Perempuan 8 Maret 2019. Kami mulai melaporkan kejadian terkini di Hong Kong dan Indonesia sehingga kami dapat mempublikasikan berita yang benar. Hari ini kami mengadakan flash mob di Hong Kong. Kami dari tim Alpha. Diberitakan atau dipublikasikan oleh Migran Post itu adalah isu seputar Pilpres, pemilihan presiden 2019. Kemudian segalanya berubah dengan cepat di Hong Kong. Komunitas pekerja migran Indonesia di Hong Kong tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ada apa ini? Karena saya selama di Hong Kong tahu bahwa protes atau demonstrasi di Hong Kong itu adalah hal biasa. Tapi pada saat itu yang terjadi adalah luar biasa, di luar keadaan yang biasanya. Juga pergi ke tempat protes dan mulai melaporkannya dalam bahasa Indonesia. Misi kami adalah memberitahu saudara perempuan sesama pekerja migran Indonesia dan keluarganya di Indonesia tentang apa yang terjadi dan situasi terkini di Hong Kong. Jadi di sebelah sana ada warga. Mereka menyuruh polisi meninggalkan tempat ini karena dianggap mengganggu polisi untuk pergi dari tempat ini karena kalau tidak ada polisi menurut mereka lebih aman. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Sobat Migran Pos semuanya, hari ini saya sudah berada di Satin Newton Plaza. Di sini bisa kita lihat para demonstran sudah mulai membuat blokade, sedangkan polisi sudah berjaga-jaga di luar gedung. Bisa kita lihat mereka mulai menggunakan berbagai macam benda yang ada di sekitarnya, juga minyak dan air pemadam kebakaran untuk membuat lantai menjadi licin. Tidak disangka, kami memperoleh ulasan yang baik dari halaman tersebut dan terus berkembang. Tadi yang ada polisi juga tadi sebelah situ gak diambil ya? Belum. Kan polisinya kemana? Pensile ngote maya cai, hekam yat ngote siang ya cai. Iya. Pensile ngote ciu cokin ngam yong. Kom ngote ya cai yang kafe, yang cai kongkan, kam yong yu hai pinto, kam yong yu jomat, ngote lo phân hồi. Kom ngu cai kin ha ko le bai xin kin ngam yong. 其實之前我們有十多人的 咁佢又真係同佢嚟講，我唔係CY，我要咩啊？温心啊，我學跟死嘅。咁個個人你領事官同佢話：你學咧冇學過個啦，你可以寫第二個，我寫嗰個。我哋打人嚟㗎，我哋唔係小朋友啊。 我之前經濟咯，即係覺得即係而家轉講打人事件係經濟嗰啲人，我排之前去啦，即係話我哋參與打啲人啊，車商去路人，我哋都打人好難，但係我哋咁嘅就係有時咧，我個女人家我叫嗰個過嚟，佢好猛震，我見佢覺得咩使介啊？點解嗰個人CY？點解嗰個人咁樣？我要氹嗰個婆婆咧，等佢放鬆啲，冇咁擔心，冇怨氣嘅啦，唔開心。但係我哋設計覺得，我仲可以講嗰啲，你放心啦，人哋都仲好暖過我呢度。 咩人啊你真，你都係印尼人，你夠勇講。 Tolong bilang ke dia, aku lagi sama mobil, maksudnya bukan naik MTR, sama mobil dari itu namanya Misal Gampir ke situ. Oke, tunggu bentar.我哋會見律師，我披薩過咗期，應該都要捉披薩，但係我因為唔係好留意嗰個披薩，我冇捉過披薩。其實好少問嘅，過到咩個個人都好多人都會咁嘅，因為我哋仲有老班有啲合約，有時唔會留意嗰個咁多。咁點知因為呢個月有個新聞出？ 係講緊我咁樣有關係咯，咁搞到小事都有睇電視咁樣，所以成日都我都會去法庭，去第一次會見官，話唔驚又假嘅，話唔理咧又假，但係我覺得 OK 啦。
nggak tahu menahu soal aktivitas saya di Migran Pos. Dan mereka mulai tahu ketika banyak media lokal yang memberitakan tentang saya dan Migran Pos. Disitulah mereka... Leh, dirimu kok? Rumnya. Metu nengone iku? Nengone iku? Mengi mbokku, delok no aku. Apa katanya mboknya? Mbok ngomong piye? Maksud kata mbok piye? Iki kancamu apa kerjane padha mbek awakmu? Iya, aku nyapa kok dadi wartawan ngomong. Terus apa mbok tak siji dono aku? Kenal iki ya, aku ngomong kenal. Terus dirimu ngomongnya pers mah? Enggak mungkin mereka menulisnya kalau libur kayak apa mengumpulkan berita. Ayo, hodayan lah, kau mingguai, saya mingguai. Tapi sun lah, atau mau yang mingkong yang ya, mau yang mau mingkong kau itu, kuji yuci sah mau kamu. Ika kuji hodo pangya tu mcau pangya wa tongo, kau a ahi ma, ihau pasang tiye le, biing hong le kamyo. Mai wa. 人家歧視我們，有時我們自己的朋友都歧視自己啊！佢哋覺得我哋係工人咋，冇你咁多啊！最慘係呢個，bener-bener mengganggu secara emosional, dia kayak menguji kekuatan saya untuk bertahan dari apa dari semua serangan itu gitu, jadi kayak.好似好耐唔見呢度喎，呢個地方係俾我唞氣咁樣，好似所以我都會喊會密都唔驚俾人睇。做工人呢，其實佢好似一個人，但係佢要注意兩個世界，你唔開心。 喺嗰個老闆嗰度面前咧，要扮嘢好似冇嘢，因為我老闆唔中意個窮人，喊，但係佢又唔想知道發生咩事，因為佢覺得唔關佢哋事。我到而家都未知自己爸爸媽媽係咩樣嘅，係我婆婆養大我咁樣，冇曬咁樣，乜都冇啊！ 婆婆都冇，老公都冇，个仔都俾老公领走啦。咁嗰时我真系好乱啊！如果嗰时我真系跳死，我好似唔会有人理我，又唔会有人送心，死都系冇用，生都系冇用啊！咁点解唔继续生嘅？你可以做有用嘢嘅。 咁搞到，如果我可以坏少少嘢，帮嗰个香港人，帮嗰一年，可以睇嗰个事实喺佢面前咁样，我觉得值得咯。其实咧，你而家出声或者唔出声，你而家喊或者唔喊，都迟啲都会有事啦。我但都冇办法。 我睇佢都好似之前话加油，而家佢话翻房。我全世界都系差唔多同佢哋。Ketika tak ada lagi kata-kata yang bisa mewakili rasamu, Oi, menangis saja. Biarkan air matamu membahasakan suara batinmu dengan cara sederhana yang melegakan. Dan setelahnya membuatmu bangkit
untuk mengabaikan rasa sakit. Menangis saja, Oi. Menangislah saja. Hong Kong, Oktober 2019.由反送中運動的開始，他們就會將有政治傾向的人炒得的就炒，踢得的就踢。當我們講意思不是condom的時候，誰懂明白做condom的感受啊？就是Yuli咯，一個人在異地打工，隨時可以被丟棄，好像用過的垃圾一樣。 就掉咗佢。停止政治打壓！停止政治打壓 ！Release Yuli now！ Release Yuli now！ Gak tahu harus mendeskripsikannya seperti apa perasaan saya waktu itu tuh. Antara kaget, sedih, marah, dan sampai saya gak tahu harus bereaksi apa. Kenapa tiba-tiba saya ada berasa di apa berada di sebuah sel gitu. Tiba-tiba bukan hanya hubunganku dengan dunia luar yang terputus. Ikatan namaku dengan diriku sendiri pun pupus. Eksistensiku sebagai seorang manusia dalam sekejap berubah menjadi deretan angka. 1672. Hello everyone, my name is Yuli Riswati. Untuk kayak menulis di 2018, saya tidak mengalami kesulitan apapun, tapi di 2020 itu saya mengalami proses tersendiri kayak. Jadi ada something spesial yang apa yang terjadi dalam prosesnya sampai dengan 1672 itu bisa dibaca orang. Kalau ditanya apakah saya menyesal atau tidak dengan apa yang sudah saya lakukan seperti menulis, jawabnya adalah tidak. Justru saya menyadari bahwa oh ini yang disebut dari kekuatan menulis gitu. Jadi kayak